Sejujurnya, Alhamdulillah, saya tunggu opportunity ini sangat lama. Saya tahu, kita semua tahu yang tahun ini adalah tahun yang agak sukar untuk saya, kecederaan demi kecederaan. Tapi untuk saya, saya menjalani perkahwinan, tapi itu bukan masalah untuk saya untuk menyahut bila panggilan negara. So, saya rasa ini bukan satu problem untuk saya, tapi saya lebih gembira untuk berada di sini rather than saya berbulan madu dengan isteri saya. Isteri memahami juga sedap? Ya, yes, kita orang dah bincang pasal benda ni and dia tahu yang prioriti saya always bola dulu. So, saya harap ini akan menjadikan saya player yang lebih baik untuk negara. Jadi, macam mana anda ada peluang kembali dalam kebangsaan ke Bela Asia? Bela Asia ni pada World Cup lah pasal masa pandemik ni. Firstly, saya Alhamdulillah bersyukur saya di klub yang hebat yang mempunyai kelengkapan yang terbaik untuk saya dapat recover better than before. So, it's always an honour untuk saya dapat panggilan skuad negara and saya berterima kasih kepada all the coaching staff beri saya peluang untuk dapat dalam panggilan akhir dalam skuad negara and saya akan beri yang terbaik di setiap latihan untuk saya membuktikan bahawa saya patut berada dalam skuad kali ini. Piala Asia untuk saya merupakan satu impian sebagai player bola sepak. So, untuk pergi Piala Asia kali ini adalah satu sejarah buat negara kita juga. So, kita pergi bukan untuk saja participate tapi untuk melakukan sejarah so agar kita dapat mengharumkan nama negara kita dalam biarpun siapa lawan kita, kita akan beri yang terbaik untuk menang setiap perlawanan dan melangkah ke peringkat seterusnya. So, saya tengok squad kali ini, kita punya midfield all very, very good players and saya ambil benda ni sebagai satu tonic untuk saya melakukan lebih baik sebab saya ada kita tengok banyak quality players yang boleh saya belajar juga in the same time untuk saya fight tempat. So, benda ni adalah persaingan yang sihat dan kebaikan untuk squad kita kali ini. Okay. Okay, hari ini kita mahu persaingan ada Ronald Morales sebagai pemain baru, Naksu Issa juga persaingan di posisi tengah. Naksu Issa merupakan satu player yang berpengalaman yang saya bermain agak lama bersama dia yang seorang yang saya belajar banyak. Dapat bermain dengan dia adalah satu penghargaan juga untuk saya tapi itu bukan alasan untuk saya duduk di belakang dia tapi saya hanya datang sini untuk beri yang terbaik dan atas kesebelasan utama adalah tugas coach untuk menentukan dan tugas saya adalah untuk memberi yang terbaik untuk memberi kemenangan untuk negara kita. As kita semua tahu Korea Selatan adalah satu negara yang lebih baik, pasukan yang lebih baik. As kita tahu mereka mempunyai pengalaman yang lebih besar and diorang dah melangkah jauh. Tetapi inilah satu pentas untuk kita memberi saingan untuk kat diorang untuk membuktikan sejauh mana kita telah datang. Sebab kita tahu year by year there are a lot of improvement yang kita telah beri untuk pasukan negara kita. Tapi melawan pasukan kuat adalah untuk saya adalah satu semangat untuk membuktikan yang kita boleh bersaing dengan player-player yang lebih baik. Ya, saya Alhamdulillah saya now 100% baik and baru-baru ini saya baru kembali pada kecederaan lagi. Walaupun ini adalah satu waktu yang sukar untuk saya untuk tahun ini tetapi saya ambil proses tu untuk belajar lebih dan untuk menjadikan diri saya lebih baik pada sebelum ni dan saya harap saya lepas ni tiada lagi kecederaan dan saya akan sentiasa bersama dengan skuad negara lagi.